Hello bosku sekalian, terima kasih kerana sudi support channel aku dah sampai episod 11 ni. Sebelum aku mula, video ni ada konten spoiler. So spoiler alert, kepada sesiapa yang tak suka spoiler, skip dulu video ni. Movie yang aku nak review ni and buat penjelasan ni agak lama dah, tapi menarik jalan cerita dia. Untuk giveaway, sila tonton video ni sampai habis untuk macam mana hampa nak menang giveaway. So apa lagi, let's go. Okey bosku sekalian, mesti semua ingat dengan perang Iraq pada 20 Mac 2003 sampai 18 Disember 2011. Tapi untuk pengetahuan hampa, perang ni memang merugikan Iraq sebab banyak kemusnahan kat tempat mereka, tapi menguntungkan Amerika Syarikat. Sebab apa? Amerika Syarikat diorangnya sebab mereka suka perang. Sebab apa mereka suka perang? Sebab time perang tu mereka buat duit. Ha, mereka buat apa? Mereka jual senjata api. Time tu lah ekonomi mereka kedebum. Mereka ni punya ekonomi bukan saja pada minyak and Wall Street, tapi pada peperangan. So hampa heran kan, setiap kali perang kan mesti ada US. Setiap kali perang kan mesti ada US. Dalam cerita War Dog ni, dia adalah based on the two story. Ia mengisahkan tentang David Parkoff, seorang tukang urut profesional yang hidup keadaan struggle untuk mendapatkan kesenangan bersama girlfriend dia Is. So David ni nak majukan diri dia lagi, dia buat investment, dia jual cadar dan selimut. Dia habiskan semua duit simpanan dia untuk beli cadar dan selimut ni lah. So dia try untuk jual sana sini. So tak ada satu pun stok dia dia jual. So dia agak buntu lah nak dapat balik tu. Duit simpanan dia dah habis dah. Satu hari dia pergi majlis perkebumian kawan dia. Tertiba dia terjumpa dengan kawan baik dia masa budak-budak tu. Kawan dia tu nama dia Ephraim. Mereka ni dua orang Yahudi. Aku susah nak sebut nama dia. David ni cakap dengan kawan dia satu lagi masa tu, lama betul tak jumpa Ephraim. Last jumpa dia masa pi dekat pakcik dia pi pindah daripada mana, daripada LA lah, pindah daripada LA lah. So David ni pila tegur kawan lama dia balik, Ephraim ni. Bagi David, Ephraim ni selalu nampak cool hebat lah. Walaupun umur sama, dia nampak, dia pandang tinggi dekat Ephraim ni sebab Ephraim ni nampak cool. So Ephraim ni ajak David lepak. Mereka pergi start cari stok Isaac Hussein sebab mereka flashback hangat lagi dulu kita kecil-kecil kena tangkap polis sebab nak pergi beli Hussein. Haa ni besar ni, kita pergi beli ni 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 sekian lah. Mereka pergi lah dekat komuniti pendapatan rendah, geng-geng gangster je lepak situ. So Ephraim kena scam dengan gangster kat situ. Lepas tu Ephraim pergi dekat boot kereta dia. Dia buka boot kereta dia, dia ambil satu senapang lah, jatah api lah, tembak kat otak udara. Time tu berselerak geng-geng tu lari. Sambil tembak tu Ephraim gelak macam psikopat lah. Lepas tu David pun terkejut lah. Lepas tu dia cakap, weh hang buat apa? Ephraim cakap, hang relax, aku ada lesen, hang jangan risau. Lepas tu duduk dalam kereta, Ephraim tu cerita, explain kat David apa pekerjaan dia, syarikat dia ada AEY, macam mana duit dia ada berkepuk-kepuk. Dia cerita semua, dia jual senjata api. Lepas tu David balik ke rumah. Lepas tu Ismail abang dia pregnant. So David ni pening lah nak cari duit mana bila baby kan. Lepas tu dia lepak dengan Ephraim, tanya sekian-sekian. Ephraim cerita kat David secara terperinci lah atas dasar kawan-kawan apa itu kontrak Pentagon. Kontrak Pentagon ni ibarat Shopee untuk pi perang lah. Kerajaan listkan tender senjata apa yang mereka nak. So orang yang tengah ni ke, orang yang ketiga ni ke, supply. So boleh bida lah kat situ untuk tender-tender itu. So David tanya balik dengan Ephraim ni, syarikat yang bida kat tender ni semua syarikat mega, mana kita boleh lawan? Ephraim cakap, syarikat besar ni mereka just fokus kat tender ratus bilion. Million sorry, million. Yang juta-juta ni oh, tak ada orang kisah. So biar mereka ligan pie tu, kita makan serdak dah lah. David tak faham apa yang Ephraim nak sampaikan tu. So Ephraim explain, kata ingat tak masa kita sekolah dulu, ada pertandingan, ada budak tu selalu menang, ada utama, budak-budak lain rayau. So mereka buat piala kecil supaya budak-budak lain yang kalah ni pun dapat piala lah. Jadi Ephraim ni pun ajak David join kerja dengan dia sebab
David pun dah macam terdesak dengan duit. David tak habak kat Ace yang dia bekerja ni sebab Ace tak suka berperang. So David tipu cakap dia jadi cadar kat tentera. So David pun duk bekerja lah cari tender. Ada hari tu dia terjumpa satu tender Beretta. Nama dia tender Beretta. Dia pun dapat lah tender tu. Tender tu kecil lah. Tapi masalah dia lah ni, dana tak cukup. So Efren jumpa satu businessman Yahudi bernama Ralph Slutsky. Ralph Slutsky ni dia suka buat pelaburan secara diam sebab dia nak lari kamtek lah. And dia ni pula owner Dobby, memang kaya. So Efren ni yakinkan Ralph ni dengan melabur untuk syarikat mereka dengan menunggang agama lah. Pi jumpa Ralph ni dengan pakai topi Yahudi pun semua. So tender tu pun berjalan lah. Tapi ada masalah dengan tender tu sebab custom Jordan tahan pistol yang dia propose tu disebabkan international diplomacy. So Captain Tentera ni bengang lah, barang tak sampai. Messi jadi suka sebab kurang senjata. So dia nak shutdown lah tender ni. Mereka pun buntu. Lepas jadi lepas buat apa? Lepas pi sendiri sampai kat Jordan tu nak dapatkan balik senjata lepas lah. So sampai kat Jordan tu lepas jumpa orang ni kabel besar agak lah sampai barang lepas boleh lepas. Tapi syarat dia hampa kena pi hantar sendiri dengan penyeludup terbaik Jordan, Marlboro nama dia. So mereka redah lah triangle of death untuk dapatkan date mereka ni. So mereka pun redah lah juga. Lepas tu sampai dekat Fallujah, mereka berhenti si minyak. Sat tengok-tengok kena ambush, memang lari litan bukang lah. Tapi mereka selamat sebab tentera mereka datang untuk rescue mereka. Sampai je dekat base tentera mereka, mereka make deal lah. Kat tempat tu nama, mereka pergi masuk tempat tu macam tempat duit. Nama tempat tu Godfather Room. Mereka masuk pun tengok duit berbilion-bilion dolar kat situ. Semua duit Saddam Hussein yang kena rampas. So mereka balik US. Of course, mereka kaya, beli rumah, beli kereta and pembesar company AEY ni lah. Dengan ambil lagi pekerja, of course, Ralph ni labu lagi besar untuk nak untung lagi lah kan. Lepas tu, mereka pergi Las Vegas untuk hadiri convention Vegas Act untuk cari supplier. Kira mereka nak jadi orang tengah lah. Vegas Act ni convention senjata api lah. Macam-macam senjata api ada kat situ, dia pameran. So, hampa kira kata mereka ni gun runner ni boleh lah pergi situ. Dia punya confession tu lebih kurang 5 macam kat Langkawi lah. So lepas tu mereka aim tender yang lagi besar dah, sebab syarikat mereka pun dah maju lah, mereka aim lagi besar. And tiba-tiba ada hari tu si David terjumpa tender 100 million untuk peluru AK-47 untuk dapat untuk bagi kat freedom fighter yang pro Amerika lah. Tak silap aku ISIS kot atau Al-Qaeda, aku tak tahu, tak pasti. Tender-tender ni bukan sedap pai dah. Dia kira kata dah pai dah. Tapi masalah dia nak dapatkan peluru AK-47 ni memang susah sebab faktor usia. And Russia sendiri pengeluar tak jauh pada negara bukan pro dia. Nak dapatkan peluru tu memang susah sebab birokrasi dia teruk, permit banyak sangat nak apply. So jalan mereka black market lah. Henry Girard ni memang arm dealer yang berprofil tinggi, yang dalam watchlist CIA, FBI segalanya lah, government lah watchlist. So Efren dengan David ni cepat-cepat lah sebab susah nak jumpa dengan Henry ni. So Henry ni ada kontak kat Albania untuk teruskan tender ni. Yalah, Albania kan dalam USSR juga dulu. So mereka dah masuk PBB. So mereka akan jual, hapuskan habis senjata api USSR lah. So daripada hapuskan, baik mereka jual berapa sen pun boleh mereka jual. So mereka pergi lah kat gudang kat Albania tu. So mereka test peluru semua elok tak, walaupun dah expire mereka beli juga. And then mereka memang menang bid yang tinggi tu. Mereka memang seronok gila lah. Masa mereka on the way nak pisah agreement tu, lepas tu adalah geng-geng dekat situ mesyuarat. Lepas tu yang orang kerajaan tu cakap big tender ni hampa memang berani no bagi harga ni sekian. Lepas tu dia tanyalah awak pasal apa. Dia kata yalah big ni rendah sangat, hampa rugi banyak. Rugi berapa banyak? Tengok-tengok lepas rugi dalam million dollar. Memang kata Efren bengang lah sebab benda lepas boleh dapat lagi banyak. Tapi tak sangka dia tak buat risa pun, dia terus main bedai aku tu je. Lepas tu date week ni pun pergilah dekat Albania sorang-sorang untuk uruskan deal ni lah, tender ni. Tengok kat peluru tu dia heran.
Pasal apa? Tulis China. Tengok-tengok dia kena game. Peluru tu made in China. Memang buntu tak tahu nak buat apa. Sebab black market nak refund pun tak boleh. Jadi mereka repack lah peluru tu untuk hapuskan bukti kat kotak tu tulis made in China. So David ni upahlah pekerja Armenia untuk buat packing apa semua. So mereka jumpa Bashkin and Amber untuk uruskan repacking ni. So Ephraim ni dapat tahu yang Henry pemain dia. Lepas tu dia dapat tahu ni daripada Bashkin punya pakcik lah. Bashkin yang bagi tahu harga peluru ni sekian-sekian, berapa lagi murah. So Ephraim bengang, ini tak nak bagi komisen kat Henry. Tu memang silap banyak Ephraim lah sebab main dengan salah orang. Lepas tu macam menanya kat David sebab time tu David duduk kat Albania tu sorang-sorang. So pagi tu David duduk jogging, David kena colek. Kena colek, kena pukul dengan Henry. Sekali dengan driver David hilang. Mesti kompon mati lah. Lepas tu Henry ugut sekian-sekian dan cakap tak apa, aku perlu kahang lagi. Polis tanya apa, tutup mulut pasal aku. Disebabkan driver David hilang, so isteri dia pergi buat report lah. Lepas tu ceritalah apa connection semua. So FBI pun rush tangkap mereka terus. Kena dakwa atas kesalahan di peluru China dekat kerajaan dengan menipu kata peluru tu ori Russia. Rupanya Raf Slatsky tadi ni dah subahat dengan FBI untuk tangkap Ephraim dengan David. Dia pakai wire kat dada dia. Masa kat last scene, David jumpa dengan Henry balik. Cakap, bagus hang, tak petik nama aku. Then Henry pun bagi duit kat David and then tamat. Maksudnya Henry ni ada deal lah dengan government USA untuk lepas kediri. So begitulah cerita Wardock bagaimana Amerika Syarikat memperolehi keuntungan dalam ketika negara lain kesusahan. Oleh kerana channel ni dah dapat 100 subscriber, aku nak buat giveaway sikit lah. Sorry, apa dia ada lah. Of course lah movie ni hampa boleh tengok di rumah. So macam mana hampa nak dapatkan giveaway ni? Hampa kena follow Instagram aku dan subscribe channel ni. Lepas tu hampa PM aku screenshot, bagi kat sana. Aku akan bagilah video ni secara digital. Kalau hampa suka video ni, tekan butang like. Kalau hampa nak lagi video macam ni, hampa tekan butang subscribe. Kalau hampa nak kawan hampa join tengok video ni, hampa tekan butang share. Kalau hampa nak bagi cadangan, komen di bawah. So aku tak ada apa nak cakap. Selamat berpuasa. Tunggu episode nanti, aku akan upload, aku akan bagi tahu kat hampa. So jumpa lagi, ciao.